Cenggo telah melancarkan kad generasi baru mereka yang hadir dengan sokongan NFC di mana ia membolehkan anda untuk melakukan tambah nilai terus menggunakan aplikasi Cenggo e-wallet di telefon anda yang mempunyai sokongan fungsi NFC. Kad baru ini dijual pada harga RM10 dan boleh dibeli melalui aplikasi Cenggo e-wallet atau melalui kedai Cenggo. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Jadi dalam video kali ini, kami akan berkongsi dengan anda cara mudah untuk membeli kad generasi baru Cenggo yang mempunyai sokongan teknologi MSC di aplikasi Cenggo e-wallet. Pertama sekali, anda buka aplikasi Cenggo e-wallet di telefon. Kemudian pada laman ini, tekan pada bahagian Cenggo Card. Pada laman ini, untuk mula membeli kad baru tersebut, anda tekan pada bahagian order Cenggo Card, check status. Seterusnya, tekan saja pada butang order now. Pada laman ini pula, anda boleh membeli lebih dari satu kad dengan menekan pada simbol tambah. Diingatkan, terdapat charge penghantaran sebanyak RM5. Sekiranya sudah selesai, tekan butang buy now. Pada laman delivery information, pastikan maklumat penghantaran kad tersebut adalah betul dan tepat. Jika ada perubahan alamat, anda boleh saja menukar atau kemaskini ke alamat lain. Sekiranya sudah selesai, tekan butang review order. Pada laman ini pula, untuk meneruskan pembelian kad tersebut, anda perlu semak semula maklumat seperti alamat penghantaran dan jumlah kad yang ingin dibeli adalah betul. Seterusnya, anda perlu tandakan tik pada kotak ini sebagai tanda persetujuan dengan terma dan syarat dari Cenggo. Sekiranya sudah selesai, tekan butang pay dan lengkapkan saja proses pembelian tersebut sehingga selesai. Akhir sekali, ia akan paparkan status pembelian kad anda. Untuk melakukan tambah nilai, anda perlu menggunakan aplikasi Cenggo e-wallet terkini dan seterusnya melakukan tambah nilai dengan hanya menyentuh kad pada bahagian NFC di telefon. Dengan fungsi tambah nilai menggunakan teknologi NFC ini, ia sekaligus mengelakkan anda dari dikenakan sebarang surcharge dan anda juga tidak perlu ke kios untuk melakukan tambah nilai. Ikuti video kami yang seterusnya untuk cara menambah nilai kad Cenggo versi terbaru ini melalui aplikasi Cenggo e-wallet. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!